Ada siapa di samping Iwan? Nah, ini luar biasa ya, gantengnya nggak ketelungan, coy. Namanya siapa ini, Bang? Nama gue Sam. Sam, just ya. Only ya. Sam. Sam apa? Sam. Sam. Sam aja ya. Samuel. Kepanjangannya apa? Ya? Sempak. 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 Ya, Samuel, Samuel. Samuel ya. Samuel ini seorang klaser ya, teman-teman. Klaser. Betul sekali. Tarkam lah. Tarkam. Iya. Nah, kali ini kita mau bahas apa? Klannya Bang Sam. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai. Yang belum pencet tombol merah. Bener banget ya. Jangan lupa dipencet dulu ya. Subscribe. Subscribe. Nah, ini teman-teman ya. Klan IMS. Yeah. Atau kepanjangan adalah Indomie Sedap. Betul, Indomie Sedap. Iya, Indomie Sedap. Ada berapa sih sekarang? Kok kayaknya banyak banget ini. Nah, ini dia nih Indomie Sedap ini. Sebenarnya itu dia banyak dulu. Mungkin sampai huruf kan. Kalau yeah. kalau angka ini mungkin mentoknya sampai 9 ya. Karena kan gak mungkin sampai 10. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Oh, cuman dia banyak mungkin kalo ya. Kalau dia kalkulasi ada 12 klien. Satu orang yang punya? Iya, satu orang. Aktif. Satu orang. Cuman kalau sekarang itu kan paling ya adanya IMS pusat. Terus sebagai klien tertuanya lah. Oh, bapaknya iya. kita lah ibaratnya yang pencetusnya. Terus ada Indomie Sedap 2. Yang sekarang nih Iwan lagi masuk. Indomie Sedap 2. Oh, nah, ada okay. Indomie Sedap 3, Indomie Sedap 5 yang aktif. Sekarang paling sisa tinggal 4 klien aja yang aktif. Kok pakai nama Indomie Sedap itu kenapa? Nah, itu dia tuh. Jadi dulu gini. Karena gue itu masuk di IMS itu adalah generasi ketiga, Wan. Generasi ketiga tuh artinya sampai hari ini aktif ya. Karena setahu gue ada 3 generasi yang masih aktif. Yang pertama generasi yang itu misalkan sini ada namanya Jul. Jul sama Om Sulis, dia tuh masih bertahan. Inspirasi bikin nama kok Indomie kayak gitu, sedap gitu tuh kenapa? Dulu pendiri itu Ko Tomsir, Thomas Cirebon. Mungkin dia tuh sering makan Indomie sedap apa gimana. Karena dulu mungkin masih booming-boomingnya nih. Mie sedap gitu kan, apalagi yang kari ayam. Enak ya, kari ngeplok. Nah iya, kari ngeplok. Yang kalau kuahnya itu kental banget. Iya, lu yang bikin, gue yang ngeplok. Ah siap. Kari ngeplok ya. Plok. Nah ini kan di klien ini sambil nonton iya. liganya warnya dong warnya ya klasik iya. Nah, ini kemarin baru lawan the best nih. Wih, levelnya udah level 25 cuy. Oh iya Wan, levelnya 25 ya, kemarin Iwan rekord 22 ya. 22 Iwan kemarin rekord 21 dan 22 kalau setahu okay. gua coba lihat dong ya, kita lihat detailnya. Kita lihat ya. Menang kita coy, satu poin. Main berapa ini? Kita main selalu ini tergantung 20 sih. 20. Coba lihat serangannya dong. Mau yang mana, Wan? Yang 2 bintang aja. Yang 2 bintang. Ini gue ada ID gue yang 2 bintang. Kalau gue kan spesialis 2 bintang. 3 bintang berapa sih? Ya, 12. Iya, Mak. TH 13 lawan TH 12 ini, Mak. Ya wis ini enggak. Iya, enggak apa-apa namanya juga ditawar. Nah, kan Bang Semili kan udah lama ya. Udah lama apa? Baru mulai. Apanya tuh? Aktif. Baru masuk di klan ini. Di klan ini gue masuk itu 2014. 2014. TH 9 dong, salah. TH 9 atau TH 8? Gue pernah itu mau masuk Indomie Sedap. Tapi di... Gak bisa. Gak bisa ya? Iya, seleksinya tuh panjang kan. Kalau masuk ini, sumpah. Panjang. Ini nomor 1 ya, nyelamnya pakai apa ini? Naga cuy. Naga. Kita kan naga sampai mati. Naga sampai mati. Kalau dulu waktu TH 12, Giant Beach Polar. Iya, gerobak seruduk, seruduk sampai mati. Seruduk sampai mati. Ini nih, Tokai. Ya, ya ininya memang aneh-aneh nih kalau di IMS tuh. Umur berapa tahun nih kira-kira yang punya? Oh, Tokai ini salah satunya sekarang mungkin dia sudah masih aktif. Cuman dia sekarang aktifnya di push. Gitu. Oh, ya. Jadi seneng nge-push malah ya? Nge-push malah, karena kan sistem push sekarang kan enak kan? Ya. Kalau untuk anak-anak war ya. Nah, sebenarnya IMS ini sebenarnya anak war-war. Iya, betul sekali. Iya, jadi kita dulu nggak pernah tuh yang namanya ngawan. Iya, jadi kita war aja udah sampai mati gitu. Iya, benar. Itu. Cuman dia kayaknya umurnya 30-40-an. Dia senior soalnya. 40 tahun. Iya, suhu juga nih ya. Jadi kita tuh di IMS itu memang penghuninya tuh rata-rata udah tua semua kan? Aki-aki. Halo aki-aki yang nonton. Peace on, sampai. Yeah. Damai. Yeah. Dodo yang paling muda. Oh. Emang mantep ya serangan pakai naga ya? Iya, kalau serangan pakai naga tuh ibaratnya ya kita lepas,
Habis itu kita doa, bismillah semoga rata kalau udah keluar semua props-nya. Iya, dari TH7 udah main aja ya. Oh, kalau TH7 ya dulu enak tuh naga tuh. Iya, TH7 mas. Hijau ya? Yang hijau. Kolor. Iya, mantap ya. Sudah rata lah, karena kalanya begini ya kan. Biasanya juga bisa kaleng-kaleng ya. Yes, ya bisa ngomong kaleng-kaleng ya. Ngeri cuman, sekali. Gue belum tentu bisa dapat 3 bintang. Nah, tapi kemarin waktu di Supercell Gamers Day. Uh-huh. Nah, si Sam kan, Bang Sam ini kan ngikut Jakarta 48. Betul. Kenapa itu? Jadi gini lah, kita itu kan teman-teman Gamers ini kan selalu membina hubungan baik dengan para tracer Indonesia pada pada khususnya ya. Dan kebetulan memang saya tuh dekat sekali dengan leadernya JKT48. Oh, dekat itu hubungan apa itu? Dekatnya tuh ya kayak gue sama lu, Wan. Oh, bukan karena dekat, karena hubungan. Bukan. Leadernya tuh laki-laki, Wan. Namanya... Ini takutnya Valentine-an ini. Kalau Valentine-an, nah iya. Kita Valentine lo enak, ada bulu bilang, wah, solo player. Oh, berarti sama leader-leader gitu. Iya, sama leader-leader. Jadi, gue diundang, diajak waktu itu, padahal sebenarnya tuh gue lagi vakum sebenarnya, Wan. Vakum cleaner? Vakum cleaner, lagi bersih-bersih. Lagi berrehat dulu. Iya, lagi rehat. Kuliah ya? Enggak, gue lagi di kampung. Oh, di kampung. Ya, lagi di kampung. Nah, terus? Nah, gue diajak tuh sama Blingga. Nah, kita tuh kalau di Jakarta 48 tuh, saya selalu panggilnya Beb. Oh, Beb. Oh, pantesan itu ada hubungan istimewanya, panggilannya Beb. Iya, namanya Beb Ferdi gitu kan. Terus tiba-tiba dia japri gue, Beb, ikut ini apa Supercell Day Gamers kan sama JKT, tapi ya gue karena gue punya hubungan baik dengan dia, gue tanpa pikir panjang lah, oh boleh Beb, boleh izin dulu lah, tapi gue izin dulu sebenarnya, gue tuh ajak teman-teman IMS pada dulu. Saat itu ya. Cuman pada saat itu kita lagi booming-boomingnya ngepush ya kali ya. Iya, ngepush ya. Ngepush yang karena sistem baru nih, Wan. Iya. Ya, maksudnya kan teman-temannya tuh pada senang war. Iya. Cuman dengan sistem baru sekarang. Teralih jadi pusher. Teralih jadi pusher. Nah, mungkin pada saat itu gua sama teman-teman ya. Sama teman-teman IMS sudah koordinasi, cuman akhirnya gua ngajak satu orang. Dan jadi ada dua. Ya. Jadi gabungan ya. Gabung. Mantap. Nah, dan puji Tuhan kita sampai final pada saat itu. Nah, ini kembali lagi kita mau ngomong IMS. Betul, Wan. Bisa level sampai dengan level 25. 26 ya sekarang? 25. Oh ya, hampir 26 ya. Ini kira-kira apa nih tipsnya ataupun strateginya? Itu apa coba? Mungkin kasih tahu teman-teman di sini level clan-nya tinggi sekali. Nah, apa itu, Wan? Sebenarnya sih kita aktif selalu war. Warnanya itu mungkin kita settingnya kan selalu besar, misalkan 30. Nah, jumlah untuk, peserta ya. Benar, jumlah pesertanya. Keanggotaannya aktif ya. Aktif. Nah, terus kalah terus. Kalau kalah sih jarang. Nah, enggak mungkin. Karena udah level 25, coy. Ya. Jarang kalah gitu artinya. Emang dari strateginya itu mereka pakai ya, kalau dari Iwan lihat ya. Strateginya itu yang pasti-pasti ya. Betul. Kayak ini naga. Iya, naga sampai mati. Naga sampai mati, giant with spoiler. Nah, iya. Yeti juga ada beberapa teman-teman yang pakai. Cuman, ya ada lah. Tapi nanti kita lihat juga kalau ada Yeti. Mengikuti tren ya? Iya, kita selalu tetap mengikuti ke tren. Mengikuti tren ya, mengikuti YouTube Iwan Glaser gitu. Bener, kan gua subscribe dulu. Oke. Lihat aja YouTube. Bener. Iya, bener. Ya, jadi ID kalau lu keluarin video terbaru pasti gue jadi. Kira-kira kapan ini mau di live streaming ini? Warnya biar langsung kelihatan nih Indomie sedap warnya ya. Nah, kira-kira itu gimana? Kalau itu nanti paling gue koordinasi anak-anak lah ya. Kapan mau jadinya dia? Kalau misalkan ini laser cewek nih, Wan. Desi. Oh, Desi. Ada Desi. Waduh, Desi. Cewek ya. Cewek mainnya naga juga ya. Naga juga dong. Okay. Yang pasti kita mah pasti menang. Makin naga. Naga ya. Oke. Okay. Yeah. Pakai klon itu ya. Klon. Emang sekali ya. Nah, ini kedepannya gimana nih IMS ya, Pak? Kalau Iwan suka bilangnya IMS, Indomie sedap, gak usah panjang-panjang Indomie sedap gitu ya. Jangan, gue juga. Takutnya ada nama, kita kan gak di-endorse ya. Oh, gak di-endorse, makanya senang ya, juga makanya, tuh. Pake, ya, pakai nama, panggil nama IMS. IMS aja ya, IMS aja. Beberapa kali setelahnya IMS. Iya, IMS, benar. Ini kedepannya mau gimana nih? Nah, kedepannya... Kan sebagai ya paling tinggi level clan-nya di Indonesia ya. Untuk saat ini ya, mungkin sudah ada sih. Ya, sudah ada 25, ada. Cuman ya. Untuk yang pertama ke level 25 itu kemarin kita. Ya, sesepuh-sepuh levelnya ya. Ya. Okay.
gimana nih kedepannya, mau ada acara, mau bulan atau ada Wak. Besok kita di bulan sesi besok Maret nih. Maret kita mau ngadain race perdana nih. Wow. Iya, race perdana. Push trophy. Tuh, yeah. Teman-teman yang push trophy ingat dan dengarkan ini bahwa di Clan IMS ya, bukan memperingati tapi memang mengajak ya. Sesepuh mengajak bener para racer yang mungkin baru yang terus biasa. Ya benar-benar pengin dia kepus, nah gitu ya, mau cari tantangan baru ya. Iya benar, karena kita perdana, karena sejarahnya dulu pernah waktu zaman-zaman eranya 2014 apa 15 gitu ya, saya lupa. Ya pasir zaman, belum manis. Iya, zamannya gula pasir masih batuan. Masih batu itu ya. Iya, kita, gitu. Iya, jadi kebetulan dulu kita pernah sekali, cuman setelah itu kita nggak pernah sama sekali namanya respus trophy, karena dulu awan man. Iya. Males lihat awan itu. Iya beneran. Aku ngeliat IMS itu trofinya paling banyak itu di champion, di master, ya. Iya. Orang ngejar hero nya tinggi-tinggi tapi defense-nya bagus-bagus. Nah kita juga aktifnya untuk war aja. Iya memang. Kayak sekarang nih sepi nih, misalkan sekarang nih udah berapa nih yang aktif nih? Contoh ya Wan ya, tuh cuman tiga orang ya. Mungkin karena dia itu cuman buat lihat trofi atau lihat apalah warnya segala macam. Paling itu. Ya. Cuman karena untuk war otomatis kita pasti rame. Dia gimana Wan? Mau nyoba nyerang? Pakai nama atas nama IMS, pakai ID Iwan no. Kita buktikan teman-teman. Gimana? Boleh kita gue coba ya. Coba ya, gue sebenarnya sih aduh, gue ini berat banget sih. Serangan terakhir hanya farming. Farming saja ya. Satu kali saja. Boleh. Oke. Okay. Wah, ini lagi ngupus lawannya. Oh enggak, 2065. Boleh. Farming. Oke, okay. Mulai dari sekarang. Silakan, jangan komentar dulu bang. Kebetulan kalau gue kan deh ya, iya. Kalau mental sih udah biasa. Udah biasa. Cuma ya. Skill gue yang nggak biasa. Oh, luar biasa ya. Mungkin. Boleh lah. Ayo, mulai. Satu, dua, dan let's go. Tangan satu aja nih. Iya dong, tangan satu dong. Ya. Serang biasa ya. Kan pakai ini kan, bisa kan? Bisa lah. Bisa lah, maju. Gaskan bang. Iya lah. Oh, mati gue. lihat nanti ya. Oh, next video aja. Next video. Okay, next video. Yeah. Okay, kayaknya mau ngelawan seseorang ya. Benar. Seseorang yang luar biasa di dunia Clash of Clans tentu ya. Itu dia. Nanti gue kasih tahu tutorial dia. Okay. Jadi pastikan next video Sam akan menyerang Push Trophy. Benar. Okay. Teman-teman lihat. Okay. Ditunggu aja. Ditunggu saja ya. Okay, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam buat para member-member dari IMS Indomie Sedap ya, sekeluarganya. Siap. Nanti gue salamin satu persatu. Oke. Okay. Sampai jumpa. Terima kasih dan dadah. Dadah.